apa bebarit, ceritanya bebarit itu kan sedekah bumi ya kalau dulu. Atau gimana? Ya kalau orang dulu ngomongnya kan bebaritan. Iya, barit. Sedekah barit, bebarit. Bebarit itu maksudnya bebaris. Iya. Kan kita sedekahnya memanjang ke sana. Nah, itu. Jadi masing-masing itu kita bawa tampah sama isi-isinya. Iya, gitu. Ada yang bawa kue, ada yang makanan segala macam gitu. Karena kalau itu dari dulu itu kan tiap tahun berarti kan. Padahal kalau mau sedekahnya sih baca-bacaan doanya tetap baca-bacaan doa agama Islam. Cuma tujuannya ngapain? Gitu. Kalau orang kata tahlilan kan hampir sama dengan sedekah. Ya. Tapi kan tujuannya kita tahu mendoakan orang yang sudah meninggal, saudara-saudara kita, apa milik kita. Nah kalau sedekah babarit tujuannya ngapain? Jadi nggak ada ini tuju gitu. Cuma karena kebudayaan, kebiasaan orang-orang kampung gedong. Nah saya nggak tahu kalau di kampung yang lain ada apa enggak. Banyak. Kayak di Codet apa segala macam. Kayak di Keramat Ganceng kan ada. Iya, Ganceng mah sampai sekarang gitu. Masih ada dilestarikan. Iya. Karena mungkin orang sana, ya maaf-maaf. Karena emang udah nggak terlalu dekat sama Jakarta. Gitu tuh. Jadi dia mungkin masih dilestarikan, karena itu budaya. Tapi kalau kayak masih mendem kepala kebo. Ya. Orang dulu bilang bukan kerbo ya, kebo. Itu juga diarak dulu. Iya. Diarak pakai beca ya. Pakai beca, kita ikut di belakangnya rame-rame. Oh, pakai tetabuhan nang neng nong. Dari tetabuhannya apa nih? Dari rumah kita bawa apanya, ini. Tetabuhannya. Ya tetabuhannya paling ya kemong, gong ya apa namanya? Rendang gitu. Nah, terus isinya sesajinya itu apa? Ya makanan. Apaan aja? Kalau sesajinya yang kita pendem kepala kerbo dibungkus pakai kain putih. Sesaji utama. Sesaji utamanya. Setelah diarak. Nah, setelah diarak, itu diarak-arak ya dari Kelapa Cagak, Gang Masjid, muter lewat Rindam. Balik lagi lewat dari Rindam kembali lagi. Yeah. Terus balik lagi ke Kelapa Cagak. Nah, di situ dipendem. Setelah dipendem, baru kita sedekah babarit. Kita silak itu pakai apa? Pakai tikar. Memanjang ke sana ke jalan tengah, ke jalan kesehatan. Oh, yang kesehatan arahnya. Situ kayak kita reunian pakai daun pisang. Ya, nah, itu makanannya apaan? Ya makanannya makanan biasa ya, macam-macam. Kue, nasi apa gitu. Ya kayak orang kita mau maulidan aja lah, bawaannya kita satu nampan satu tampah, bukan satu nampan. Tampah dulu modelnya. Tampah satu tampah gitu. Dan itu semua orang boleh ngikut. Semua orang boleh ikut, tapi kebanyakan anak-anak. Ya, benar. Kebanyakan anak-anak yang usia antara 8 sampai 15 tahun dah, 17 tahun itu. Bapak-bapaknya jarang, padahal bapak-bapaknya yang orang-orang tua itu. Kayak Kongkiwil. Emang dia utamanya dia tuh yang iniinnya, yang apa yang adat pemangku adat lah yang ngerti. Padahal dia ada Kongkiwil tuh. Ada siapa lagi selain Kongkiwil? Ya yang saya ingat banget mah yang Kongkiwil, kayak Banamin juga kadang-kadang masih ikut ya. Banamin. Baluran ini masih ada. Masih orang yang sesepuh. Udah makan rame-rame. Wow. Itu acaranya pagi atau malam? Sore. Oh, sore. Hari gini nih. Hari gini biasanya lagi. Sampai mau maghrib. Iya. Sebentar berarti acaranya ya. Ya lama. Kalau prosesinya sih kira-kira 2 jam 3 jaman kalau dari awal ya. Dari awal kita ngarap. Apa pengarap kepala kebo. Mulainya waktu baba kecil ada. 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 Tahun berapa itu? Ya pokoknya sejak saya ingat udah bisa main, itu udah ada. Berarti tahun 60? Oh, udah ada. 60 kan saya udah umur 10 tahun. Oh. Umur tahun 60 udah umur 5 tahun. Udah ada ya, itu ya? Ada. 60-an. 1960-an sudah ada. Udah ada. Terus naik lagi, kira-kira abisnya tahun 90-an? Oh, sebelumnya. Sebelumnya. Antara 75 ya. Ya pokoknya 75 ke bawah dah. 75 ya. Ke bawah. Kayaknya ya. 75 juga udah enggak ada. Udah enggak ada ya. Saya antara 70-an lah. Saya 75 aja udah tamat STM sih. Berarti udah umur 20 tahunan, 19 tahun. Ya. 75. Iya, 70. Pokoknya 75, 20 tahun saya umur 20 tahun. Ya. Udah enggak ada. Pernah nanya enggak tujuan sedekah bumi itu apa? Enggak ada. Ke orang tua? Enggak pernah. Enggak pernah.
Dan nggak penasaran? Nggak penasaran, karena apa? Kita cuma ikut-ikutan. Kita masih anak-anak. Maka saya bilang itu budaya. Jadi budaya. Kita biasanya karena resep ikut rame-ramenya kan, arak-arakannya itu, makanannya yang terus jelas. Kedua makanannya. Jadi kita nih, kita sedekah itu dari jalan dari pusatnya itu kan, pusat yang di mau ditanam kepala kebunnya itu kan di perlimaan tuh. Jadi Tadlak, antara ya? Antara yang mau ke gang masjid sama ke jalan kesehatan. Itu di tengah situ. Oh, berarti deket jembatan Kapuk dulu. Belum, sini ya. Oh, kemarin lagi. Yang mau ke kesehatan aja. Tengahnya itu. Sasi ingat kan di situ dulu ada musala? Enggak. Enggak main ke sana sih Sasi. Gini aja. Sekarang ada perempatan yang kesana gang masjid, kesana ke Pasar Rebo, kesini gini, kan ada yang kesehatan. Itu antara perapatan begini ya, agak sebelah sini dikit. Jadi agak ke dalam kesehatan. Saya rasa cukup dulu untuk babaritan acara sedekah bumi.